Buntut keributan di sebuah rumah di kawasan Gayungan, Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan mediasi terhadap dua belah pihak yang berselisih di Mapolrestabes Surabaya, Kamis siang. Mediasi tersebut berlangsung tertutup dan menghadirkan Farida dari pihak PT Jabbaru Elektro Daya Telematika, serta perwakilan dari CV Mambol Jaya Group. Menurut AKBP Hendro Sukmono, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya mengatakan mediasi ini ditempuh untuk mencari solusi atas permasalahan kedua belah pihak. Namun, mediasi belum menemukan titik terang dan akan dilanjutkan pada Jumat besok. Jadi kemarin itu tanggal 17 ya, tanggal 17 tahun 2024, itu sekitar jam 8 pagi, jam 9. Kita datang, saya bersama rekan-rekan teman-teman, kita datang di kediaman PT Jabbar. Nah, sampai di sana kami meminta dan bertanya kepada pihak yang ada di perusahaan tersebut bahwa siapa yang tertua di sini. Nah, kami ingin bertemu dengan Ibu Farida selaku pemilik perusahaan PT Jabbar. Kami ingin bertemu dengan beliau untuk mengklarifikasi terkait dengan hak-hak yang belum dibayar. Tapi apa yang terjadi, anggota atau orang suruhan, orang backupan dari Ibu Farida di PT Jabbar, mereka melakukan penyerangan terhadap anggota saya. Sehingga mereka menggunakan batu, kayu, cangkul, kapak, besi-besi, kayu-kayu dan macam-macam untuk menyerang anggota saya. Sementara menurut Andre Keletsen, perwakilan CV Mambol Jaya Group mengaku pihaknya sengaja mendatangi rumah Farida bukan untuk menagih hutang, melainkan untuk meminta kejelasan dan pelunasan sisa pembayaran proyek kerjasama keduanya, sebesar 7,9 miliar rupiah lebih, dari total 66 miliar rupiah proyek PLTU Regas Listrik, atau proyek pembangunan saluran listrik udara, SUTEP di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yang belum dibayar sejak 2 tahun belakangan sebagaimana yang sudah dijanjikan. Menelanjuti peristiwa yang meresahkan masyarakat kemarin di perumahan Daya. Pada pagi hari ini, tepatnya pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, memang telah kami pertemukan kedua belah pihak, perwakilan dari PT Mambol Jaya yang dihadiri oleh kuasanya, kemudian hadir perwakilan dari PT Jabbar Elektro yang dihadiri oleh prinsipal sendiri dengan kuasanya juga, yang mana di sana membahas tentang pokok permasalahan. Di mana pokok permasalahan tidak kami bahas di sini karena bukan ranah kami. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, keributan terjadi di sebuah rumah di kawasan Gayungan, Surabaya, pada Rabu kemarin, milik Farida. Akibat kerusuhan itu, kaca rumah depan tampak pecah, dan beberapa unit mobil mengalami kerusakan, yang diduga akibat lemparan batu. Permasalahan ini juga diduga dipicu dengan bisnis yang belum tuntas antar kedua belah pihak yang sebelumnya rekanan, dalam pengharapan proyek pembuatan saluran listrik udara, atau SUTEP, di kawasan Kabupaten Sorong tersebut. Sementara, akibat keributan yang meresahkan masyarakat tersebut, pihak kepolisian juga telah menerjunkan tim dan mengumpulkan bukti-bukti kerusakan di tempat kejadian. Farid Arman, Surabaya TV.